konsep penduduk. Halo sahabat sensus, tahukah kamu penduduk adalah semua orang, warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang tinggal di wilayah NKRI selama 1 tahun atau lebih, dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap selama lebih dari 1 tahun. Nah, sahabat sensus, jangan lupa untuk dicatat ya, asisten rumah tangga yang tinggal bersama, sanak famili yang menetap, bayi yang baru lahir, ataupun anak yang bersekolah SMA ke bawah yang tinggal di tempat lain, baik itu asrama, pesantren, dan lainnya. Namun, jika ada anggota rumah tangga yang telah bepergian lebih dari 1 tahun, anak kuliah yang tidak tinggal bersama, asisten rumah tangga yang pulang rutin sekali seminggu, tidak perlu dicatat ya sahabat sensus. Nah, sekarang yuk kita lihat contohnya. Suatu hari sahabat sensus mendata rumah Budi. Budi tinggal bersama ayah dan ibunya. Kakak Budi, sebut saja Mawar, bersekolah di SMP berasrama. Adik Budi yang masih bayi juga tinggal bersama Budi. Budi punya paman, sekarang sedang kuliah dan indekos di dekat kampusnya. Usut punya usut, di rumah Budi juga tinggal nenek Budi dan asisten rumah tangganya. Nah, sahabat sensus pastinya sudah tahu ya jumlah penduduk di rumah Budi. Benar, 7 orang penduduk. Nah, sahabat sensus, tiap penduduk juga akan dicatat nomor induk kependudukan atau NIK. NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia, dapat diketahui dari kartu keluarga atau IKTP-nya. Nah, sahabat sensus, sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.